Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wahdinillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiya lah. Yang saya hormati mewakili Bapak Camat, Bapak Sekjam, mewakili Pak Don Ramil dan juga Pak Kapolsek, yang saya hormati para kepala desa dan lurah Kecamatan Pitumpanua, ada juga Bapak Direktur Rumah Sakit Siwa. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian setelah mengunjungi beberapa kecamatan pada hari ini, alhamdulillah saya berada di Kecamatan Pitumpanua dan alhamdulillah melihat langsung kegiatan kuliner malam minggu ya yang disilakan dengan Siwa Kuliner Sensation ya. Tentu kita berharap semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan setiap malam minggu ini, insya Allah upaya untuk melakukan recovery ekonomi setelah kita mengalami berbagai cobaan ujian. Alhamdulillah hadir tokoh-tokoh ini, saya lupa tadi saudara saya Elvianto ST, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanah Nasional bersama seluruh keluarga besarnya, dan juga ada Ketua Lira ini Pak Marsose dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi, terima kasih atas segala upaya kita untuk melakukan upaya-upaya membangkitkan ekonomi kita di berbagai sektor yang sudah mengalami berbagai ujian sejak pandemi Covid Maret 2020 tahun lalu. Nah, tentu saya ingin menyampaikan di kesempatan baik ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya Pitumpanua dan siapapun yang hadir pada kesempatan ini, bahwa kita semua penduduk dunia ini masih terus berjuang bersama-sama memutus mata rantai penularan coronavirus yang sekarang mencemaskan di beberapa negara-negara, utamanya negara Eropa. Walaupun mereka lebih hebat, lebih canggih, ya budayanya lebih bersih dan sebagainya, tetapi ternyata karena ketidakpatuhan, karena sudah merasa euforia, sampai ada yang mendeklarasikan membakar masker di Jerman, di Prancis, di Inggris. Tetapi begitu terjadi gelombang ketiga coronavirus yang namanya Omicron, kita lihat beberapa negara sekarang ini sudah terpapar dan tidak berdaya, tidak seimbang lagi. Orang yang terkena, terjangkit, tertular dengan tempat-tempat perawatan sudah tidak seimbang. Sama juga yang pernah kita alami bulan 7 yang lalu, bulan Juli, bulan 8, bulan Juli Agustus yang lalu, Indonesia juga mengalami gelombang kedua yang namanya varian Delta di Jakarta, sehingga membuat Jawa dan Bali kurang lebih 2 bulan lockdown, tidak bisa keluar dan tidak bisa menerima kunjungan. Nah, inilah yang dikhawatirkan, sehingga jangan sampai kita seperti dengan negara-negara lain. Olehnya itu, saya tetap berharap untuk kita semua melakukan upaya-upaya dini, ya, dengan tetap berusaha melindungi diri dan melindungi orang lain. Ya, jangan sampai kita juga seperti dengan negara-negara lain yang sudah merasa bahwa COVID itu tidak ada lagi. Maka itu, yang kita lakukan sekarang ini, ingin bagaimana masyarakat kita, penduduk kita memiliki herd immunity, ya, memiliki imunitas yang kuat untuk bisa hidup bersama dengan COVID. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan vaksinasi. Olehnya itu, saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kami harus melakukan razia vaksin. Ini untuk demi kita sendiri, untuk demi Bapak dan Ibu melindungi. Karena satu-satunya upaya untuk memiliki antibodi, memiliki imunitas yang kuat, bisa melawan daripada virus ini, maka itulah dilakukan vaksinasi. Dan inilah yang harus kita yakini bersama Bapak Ibu, dan tidak mempercayai berita-berita bohong, berita-berita hoax, harus kita lawan bersama. Alhamdulillah, 1 bulan terakhir ini seluruh aparat kita, utamanya tenaga-tenaga kesehatan kita, dibantu oleh TNI dan Polri, luar biasa bekerja, sehingga Kabupaten Wajo masuk 10 besar kabupaten di Sulawesi Selatan yang mencapai di atas 70% sasaran vaksin. Artinya apa? Salah satu upaya kita untuk sudah memiliki herd immunity untuk masyarakat kita secara keseluruhan. Tetapi masih selalu mengkhawatirkan. Bayangkan kalau misalnya masih selalu bercampur orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Kalau tiba-tiba virus itu ada, ya maka yang bisa terpapar dengan cepat, setidak-tidaknya kalau orang yang sudah divaksin terkena, itu berbeda dengan orang yang tidak divaksin. Kalau yang sudah divaksin terkena, penyembuhannya lebih cepat, gejalanya juga tidak terlalu berat. Apalagi dengan varian Omicron ini sangat cepat penyebarannya. Jadi kita jangankan hanya berdekatan, satu ruangan saja bisa langsung. Ini dengan varian Omicron yang mengena sekarang ini beberapa negara-negara hebat, Jerman, Prancis, Inggris, itu karena ketidakpatuhan masyarakatnya. Olehnya itu, saya tetap menghimbau kepada kita semua untuk terus bersama-sama membantu dan mendukung ikhtiar usaha pemerintah untuk melindungi kita dengan cara vaksin mumpung gratis. Jangan sampai nanti berbayar Bapak Ibu, itu mahal sekali. 1 kali suntik itu mahal sekali. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang sudah membutuhkan tapi sudah harus membayar, sudah langka dan sudah selalu kehabisan. Jangan sampai seperti itu. Mumpung sekarang memadai, mohon dosis 1, dosis 2 segera diselesaikan. Inilah harapan saya kepada kita semua, kecuali kalau sudah di screening, sudah ditanya dokternya, sudah ditanya tenaga nakesnya, ada hal-hal bergejala yang tidak memungkinkan, ya itu sudah di luar, artinya ada uzur, ada yang menghalangi. Tetapi kita selalu berusaha bagaimana masyarakat kita memiliki antibodi, kekuatan untuk melawan ini, dan tidak perlu percaya dengan berita-berita hoax. Justru kalau divaksin, nafsu makan kita bagus, tidur kita nyenyak, ya, semuanya kuat, Bapak Ibu. Ya, insya Allah semuanya kuat. Saya sudah buktikan, ya, kuat atas, kuat bawah, nggak usah khawatir, ya. Jadi jangan percaya dengan berita-berita bohong. Kalau disuntik, divaksin, lumpuh, sakit, ya kalau misalnya ada efek demam dan sebagainya, itu hanya reaksi saja. Jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan seluruh stakeholder, utamanya para tokoh-tokoh masyarakat, pemangku-pemangku kepentingan yang telah menghadirkan setiap malam minggu ini kegiatan kuliner sekaligus tempat bersilaturahim, tempat untuk memutar ekonomi kita. Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sudah semakin mulai nampak dan menunjukkan bahwa produksi-produksi, ya, sumber daya kita ini alhamdulillah, ya, tidak mungkin kita ramai begini kalau cengkehnya tidak laku, ya, tidak mungkin di sini tempat ramai kalau hasil-hasil pertanian kita tidak laku, tidak bagus dan seterusnya. Ini semua yang harus kita syukuri, ya. Untuk itu saya menyampaikan selamat dan tetap kita jaga, dan mohon partisipasinya kepada kita semua. Utamanya tadi pesan supaya semuanya kita jalani vaksinasi agar kita memiliki kekuatan antibodi di dalam tubuh kita, hidup bercengkrama, hidup berdampingan COVID, karena COVID ini sudah tidak bisa hilang, tetapi tinggal kita hidup bersama dengan coronavirus. Ya, saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sekalian, tentu dengan dampak. Ya, karena kalau COVID ini, bayangkan kalau ini tiba-tiba ada gelombang ketika masuk kita, harus dihentikan lagi pasar, harus dibatasi kita lagi keluar, harus dibatasi oleh apa, ke masjid, ya. Jangan sampai itu terjadi lagi, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai seperti di negara-negara lain harus dihentikan lagi kegiatan. Jadi saya mohon, dan tentu saya juga sekaligus menyampaikan terima kasih, ya, walaupun memang Pitumpanua masih urutan-urutan terbawah di 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, ya, tetapi sudah melebihi 70% sejak kemarin. Saya berterima kasih atas upayanya, tetapi kita terus giatkan supaya ada kesadaran daripada masyarakat untuk demi kita, demi orang lain, demi sekitar kita, agar dapat saling melindungi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selamat dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata salah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.